Halo kawan-kawan, salam koi untuk kebahagiaan. Di belakang saya ada beberapa pelet ikan koi, baik dari yang lokal maupun import, dari yang murah hingga mahal ya. Kali ini saya akan membandingkan bagaimana kualitas airnya, kepadatan peletnya, serta berdebu nggak peletnya di air. Gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya. Dukung terus saya menuju 20.000 subscriber agar ke depan semakin semangat lagi dalam menyediakan konten-konten ikan koi dan harga-harga ikan koi tentunya. Bagi teman-teman yang baru mampir, nih linknya, serta jangan lupa berkomentar di video-video saya jika kalian memiliki ide. Oke, langsung kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia sudah saya persiapkan airnya ya. Nah, setiap pelet saya siapkan 1 gelas air. Nanti untuk teknisnya, nah saya fokusin dulu ya. Untuk teknisnya saya akan rendam selama 1 jam teman-teman. Pelet ini saya rendam 1 jam. Nanti saya akan review sejujur-jujurnya dan seindependen-independennya. Bagaimana kualitas peletnya, bagaimana kepadatan peletnya, keruh nggak airnya. Nah, saya sengaja membandingkan pelet murah hingga mahal agar kalian tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana harga itu menentukan sebuah produk ya. Tapi tidak menutup kemungkinan produk yang murah bisa mengalahkan yang mahal loh. Nah, kita lihat sendiri ya sekarang. Oke, kita dari kondisi summer dulu. Saya akan isi ya, peletnya segitu. Nah, kondisi summer ini pelet tenggelam teman-teman atau sinking ya. Sudah saya isi, tenggelam ya langsung ya, karena memang jenis peletnya tenggelam. Oke, selanjutnya ada Mizuho, saya akan isi ya. Ini size L karena endos ya, saya isi cukupnya saja. Oke, selanjutnya Sugiyama teman-teman. Nah, nanti akan saya review juga harganya. Selanjutnya Hiro, bahkan Republik Indonesia. Oke, nah bisa kalian lihat kan, semuanya sudah isi pelet. Oke, nah saya akan bercerita sedikit tentang harganya ya. Untuk Hiro di pasaran 70-80 ribu rupiah sampai ya. Untuk Sugiyama di pasaran 170-200 ribu rupiah. Terus Mizuho 250. Terus kondisi summer sensasian 300an teman-teman. Oke, untuk 2 kilo 2 kilo ya. Nah, untuk Hiro sendiri kemasannya 1 kilo tuh teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana dari segi kemasan, yang menang itu adalah Hiro dan Mizuho. Nah, oke, bagus ya kemasannya profesional. Terlebih Mizuho ini wajar lah harga mereka mahal per 2 kilo. Terus untuk paling apa ya, menurut saya kemasannya paling elek ya Sugiyama ini teman-teman. Sugiyama adalah salah satu pelet import dari Jepang juga. Oke, untuk Hiro ini buatan Republik Indonesia dari CP Petindo. Terus Sugiyama import dari Jepang. Terus Mizuho import dari Jepang. Nah yang spesial ini, kondisi summer sensation ini import dari Jepang, tepatnya Hiroshima ya. Sekedar informasi, kondisi summer sensation ini mengandung ekstrak pisang ya. Terus peletnya lebih berat dari pelet-pelet floating. Jenis peletnya adalah pelet tenggelam atau pelet sinking. Jadi perbedaan pelet sinking dan floating itu biasanya lebih berat mereka. Terus lebih sedikit kita memberikan pakan, atau lebih nggak sering lagi ya memberikan pakan. Kekurangannya kadang-kadang disedot BD ya, tapi saya sudah coba beberapa kali dan aman-aman saja nggak disedot BD teman-teman. Oke, nah itu ya, kita rendam airnya selama sejam. Mana yang paling menang peletnya, saksikan terus ya. Oke, saya akan review bagaimana kualitas kepadatan pelet, bagaimana pelet itu berdebu nggak, terus bagaimana keruhnya air. Oke, tentu teman-teman nyari bahkan yang paling membuat air jernih kan. Saya akan memberikan videonya, rekomendasinya ya. Oke kawan-kawan, ini dia ya, setelah 1 jam saya rendam. Kita akan kocok dulu peletnya biar adil semuanya ya. Kocok, kocok, kocok si Mizuho dan si kondisi sinking.
Nah, bisa kalian lihat ya, ini airnya, ini Hero begini kualitas airnya. Oke, untuk peletnya mudah pecah, teman-teman. Oke, sangat lembek peletnya. Itu di pertama di Hero. Oke, selanjutnya di Sugiyama. Peletnya masih padat. Oke, tapi airnya Crow juga sama seperti Hero. Tapi agak jernih Sugiyama ini, teman-teman. Nah, oke, peletnya dia tetap ya. Enggak sih lembeknya seperti si Hero. Terus yang ketiga Mizuho. Kita kocok juga, teman-teman. Airnya lebih keruh dari si Sugiyama ya, teman-teman. Lihat ya. Nah, untuk kualitas pelet si dia peletnya agak merkat, tapi lembek dia ya. Dia peletnya agak merkat tapi lembek. Nah, itu ya. Oke, saya ini size-nya agak gede, teman-teman, karena itu yang ada. Nah, terus pemenangnya adalah Konishi Summer. Oke, jadi sekaligus Konishi Summer ini meruntuhkan bahwasannya pelet sinking itu airnya membuat air crow. Ternyata ini tidak. Nah, saya akan ambil peletnya, teman-teman. Peletnya keras, terus nggak lembek, terus airnya seperti itu ya. Nah, ini sudah dikocok ya. Oke, itu air Konishi. Ini Mizuho, ini Sugiyama, dan ini Hero. Oke, nah saya bandingkan dari atas, kalian yang bisa menilai ya. Nah, menurut saya pemenangnya adalah Konishi. Terus pemenang nomor 2 adalah Sugiyama, ketiga Mizuho, dan keempat Hero. Dari sini kita belajar bahwasanya harga memang menentukan kualitas. Nah, yang menjadi kejutan, teman-teman, si Sugiyama ini bisa mengalahkan Mizuho ya, teman-teman, dari kualitas air yang saya review ya. Oke, mungkin hanya itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan manfaat bagi pemilihan pelet kalian. Saya akan bercerita sedikit tentang mitos-mitos atau kepercayaan di koi tentang keempat pakan ini ya. Hero adalah pakan yang seimbang, harganya seimbang, terus kandungannya seimbang, grow-nya seimbang, tidak membuat air crow, dan ringan di kantong. Mizuho biasanya sih pakan nomor 2 terbaik di Jepang ya, menurut saya. Nah, nomor 2 terbaik di Jepang, terus harganya ekonomis, tapi kemasannya jelek banget. Oke, dan mudah-mudahan video saya didengar oleh bagian quality control dari Sugiyama. Nah, untuk Mizuho ini dipercaya untuk membuat bodi ikan koi panjang. Harganya 250-125 per kilogram. Kemasannya profesional, proper, terus desainnya oke. Terus ya, itulah. Mantap ya. Terus Konishi. Konishi adalah salah satu yang mendevelop Karashi. Namanya generasi ketiga dari Jeju Konishi, generasi ketiga dari Konishi Koi Farm. Nah, Konishi ini sudah berpengalaman di pelet sinking atau pelet tenggelam. Jadi memang wajar ya dia menang ya. Oke, mungkin hanya itu ya, teman-teman. Untuk review peletnya yang berminyak itu Sugiyama agak sedikit berminyak, Mizuho tidak berminyak tapi airnya keruh, terus Hero berminyak dan keruh. Nah, Konishi sinking tanpa minyak, tanpa debu, peletnya oke. Sekian dulu ya vlog saya kali ini. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan kalian gambaran tentang kualitas pelet yang bagus, bagaimana di sana ada harga dan harga rupa. Tentu setiap harga pelet ada segmentasi marketnya masing-masing.
Saya tidak bermaksud menjelekkan pelet A dan pelet B atau mengunggulkan pelet yang lainnya. Saya hanya memberikan informasi seobjektif mungkin. Kali ini beberapa pelet saya diendorse oleh Sultan Koi Center, yaitu Konishi dan Mizuho. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya. Sekali lagi, saya tidak menjelekkan produk A dan produk B. Saya sebagai konsumen berhak mereview apa adanya, sepadat dan berimbang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe atau bagikan konten saya di sosial media Anda. Bagi teman-teman yang baru mampir, nih linknya. Dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya agar video ini disaksikan oleh banyak orang dan direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. See you next video. Bye-bye.